itu bisa nyandang anak mane. Lewati dulu mayat urang. Begini, ini sebenarnya seru karena bisa ngerayain bareng-bareng atau hemat karena patungan. Atau juga mau tau nggak, gue dapat hadiah ini dari Papi. Lihat. Tunggu. Oh, dari Calvin kasih lo apa? Iya, belum tahu sih. Aduh, please deh, Papi lo aja ngasih lo handphone sebagus ini. Calvin, udah dari tahun lalu gak ngasih kado, terus tahun ini? Andin, Calvin itu tahun lalu kan harus bayaran semester kuliahnya, jadi ya gue harus ngertiin lah. Ya ampun, please deh, jangan sampai kayak tahun lalu ya dia gak ngasih tau apa-apa. Ya udah, ini kan lagi ngerayain ulang tahun bareng-bareng, ngapain sih debat-debat gak penting? Ya emang sekarang, potong kue aja. Asik! Gue mau setengah. Ya muat aja perut lo. Hey babe. Kan udah datang. Gue ke belakang dulu ya. Hai. Hey sayang. Happy birthday ya. Thank you. Oh ya. Ke teman-teman aku yuk. Kesana dulu ya sebentar. Kan mereka juga ulang tahun. Iya deh. Hai girls. Mana kadonya? Hai Van, happy birthday ya. Binar, Din. Thank you ya. Girls, gue sama Calvin mau ngerayain ulang tahun di luar dulu ya. Have fun ya. Bye. Udah kali, gue juga tahu apa yang lo pikirin. Apaan sih lo? Ya namanya juga cinta, jatuh cinta. Ih, itu gak nyambung banget. Apaan sih? Udah potongin kuenya. Buat gue setengah. Ayo. Pagi, sayang. Hai. Baru bangun ya? Iya, kok tau sih? Ada yang mau aku sampaikan ke kamu. Apa? Aku mau... kita putus. Hah? Emangnya kenapa? Ya, aku pengen udahan aja. Lagi gak pengen pacaran. Aku lagi mau fokus kuliah aja dulu. Boleh kan? Kamu jahat.
pasti salah gue. Semuanya udah gue kasih buat Kelvin. Setiap ulang tahun itu gak pernah ngasih apa-apa ke gue. Gue terima kok. Kan gue udah bilang apa? Di, udah di, relain aja. Lagian kalau lo tau kenyataannya kayak gini dari sekarang kan justru harusnya lo sadar kalau dia bukan yang terbaik buat lo, ya kan? Mendingan lo cari cowok lain aja. Tapi tuh gue gak bisa terima. Dia putusin gue tepat pas gue ulang tahun. Dan gue gak tahu alasannya apa, siapa yang gak nyesek coba. Pokoknya gue harus cari tahu kenapa dia mutusin gue. Eh, Kelvin aja yang bodoh mutusin lo. Dia tuh gak worth it buat lo. Dia gak cocok buat semua cewek. Dia tuh cocoknya tinggal di Goa, tau gak? Gak gentle gitu orangnya. Anjir, apaan sih? Udah. Guys, udah. Di, gimana kalau kita jalan-jalan aja? Ya, sekalian lo lupain Kelvin, Di. Pokoknya, gue mau ke tempat yang jauh. Yang ada Kelvinnya. Kalau perlu ke bulan. Eh, jangan ke bulan, gak bisa pulang ntar. Ke Bali. Setuju. Yay! Eh, apa? Serius lo? Apaan, emang kenapa? Serius mau ke Bali? Iya, iya seru kali. Jangan dong, gue lagi bokeh nih. Lagian kalau beli tiketnya dadakan itu pasti mahal. Udah duit. Terus kemana? Gimana kalau kita ke Pangandaran aja? Naik mobil Didi. Ih, kalian tuh apaan sih? Kok dihibur gue, malah berisik lu sendiri. Didi, ini kita tuh lagi menghibur lo. Jadi ya, mau ya Di? Yeay! Kita jadi kita jalan-jalan. Terlahir karena cinta. Bermain dengan karya yang tak mudah. Pikiran berbeda, indah. Bila kita bersama, satukan semua jiwa yang sempurna, rasa bahagia. Apa? Masuk angin gue kayaknya. Lupa sarapan juga gue tadi pagi.
Masuk angin kali. Gue lupa sarapan sana. Udah. Sepi banget ya. Lo yakin, Di, jalanannya benar? Yakin. Emang jalanannya cuma satu, lagian tadi petunjuknya ke sini. Serius? Kok kayaknya kita doang sih yang lewat? Udah deh, jangan pada bawel. Ini mau dilanjutin apa balik lagi? Dilanjutin dong. Ya. Anggung tahu masa balik lagi. Udah, tenang aja. Segala sesuatu yang baru itu pasti lebih seru. Ya kan? Yaudah, kalau mau dilanjutin, tapi jangan bawel ya, ibu. Siap, Bu Didi. Lanjut, Kak. Serius nih. Udah sih, tenang aja. Ntar di depan juga ada orang pasti.
Gue rasa nih tempat masih virgin deh. Ya gak sih? Tempat sebagus ini tapi gak dari setahun yang datang. Ya gak sih? Berarti kita beruntung ya? Ya udah kali, handphonenya simpen dulu. Eh, gue kok nyorok gue lagi mau foto-foto. Aduh, lu berdua berantem mulu. Ini kan kita foto-foto gimana? Iya. Dengar, sini. Mendingan lo ambilin handuk biar kita bisa main. Iya benar banget. Ya udah, lo sepatu kembali ini ya. Jangan curang, tungguin gue. Oke. Kelvin, kenapa sih? Setiap buat telepon gak pernah diangkat. Gue BBM, SMS, DM Twitter, iPad sekalipun gak pernah direspon. Ih, Di, lo gak sih tujuan perjalanan kita kali ini tuh pengen bikin lo tenang, bukannya senap. Ya tapi gue curiga Kelvin ada cewek lain, Din. Ya ampun, please deh. Kita tuh pengen bikin lo tuh lupa sama Kelvin. Kalau lo kayak gini terus kapan kita seneng-senengnya? Lagian Di, come on, forget him. Dia tuh gak cocok buat lo, ataupun buat cewek lain. Percaya sama gue. Lo kenapa sih sinis banget sama Kelvin? Dari dulu heran gue. Kalau lo diputusin sebelah pihak, masih mau aja ngebelain Kelvin. Gue yang heran. Ngagetin gue aja lo. Mau ngapain lo? Ambil lollipop. Yaudah gue duluan lah.
gue yang denger. Mungkin selama duduk sini kali. Di, ini kafe dipasang sekarang aja ya. Kalau ntar keburu gerak. Lo bisa ngikut ya? Iya, iya. Yaudah yuk, jangan kelamaan. Yuk, udah. Iya nih. Yang ini juga. Ini juga. Kenapa ya? Ih, udah mendingan gue cari air dulu ya. Buat basuh lukanya, kasihan. Nah, iya. Pada tunggu sini ya. Oke. Ya udah gue cabut dulu ya.
Lo mau kemana, Din? Gue harus nyari orang nih deket-deket sini. Orang kampung sini. Siapa tuh kenal sama dia? Mumpung masih siang soalnya. Ini sehernya banyak, tapi gue ngambilnya pakai apaan? Udah deh, aku mau keluar dulu nyari sinyal. Kasian banget sih. Tenang, tenang, tenang. Lo gak apa-apa? Andin! Didi! Mandiwa! Kenapa lo bisa sadar nih? Tenang ya, gue bukan orang jahat kok. Lo gak apa-apa? Nah. Oh my God! Nama lo siapa? Gue Binar. Gue Kalena dan ini Dini. Nimas. Siapa? Nama lo Nimas. Tadi lo ketabrak, lo gak apa-apa? Kayaknya lo harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas gitu deh. Di sini ada puskesmas gak? Mana orang kota?
tinggal sini. Pergi, ayo. Lepasin. Lepasin. Jangan, Bonyi. Jangan. Iya, dia bukan urusan Mone. Urusan orang. Pergi dari sini. Ayo, balik. Yaudah, iya. Andin mana? Andin. Cari Andin. Jalannya lama banget sih. Andin? Binar? Ngagetin aja sih.
nyakiti dianya ya tadinya sendiri, terus dia gak mau kayak orang kerasukan. Dia juga tadi sempet lempar Didi. Binar gak mungkin mati tau gak? Gue harus lihat dia. Jangan nih, jangan. Kita harus cepet pergi dari sini. Gue harus lihat dia. Gak, dia udah beneran mati. Gue yakin dia udah beneran mati. Andin, Andin tau. Ya udah, kita cepet pergi dari sini. Kita cepet pergi dari sini. Wiro, jangan banyak berharap lagi. Orang kota mah tidak akan datang ngabantu ka dieu. Tapi,
Tolong bawa tuh istri saya si Eme ke tempat yang aman. Saya tidak mau bayi dalam kandungannya terkena wabah. Atuh kumaha, penduduk desa sini juga semua kena wabah. Masa saya tinggal mereka? Ya tapi tidak mungkin, Ji. Mereka itu tidak mungkin selamat. Mira! 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 Ada apa, Nyi? Ayo Gancang, kita teh harus ninggalin desa ini. Kenapa, Nyi? Ih, kamu teh jangan banyak tanya, tuh. Ah, terus gimana dengan Kang Wiro? Masa kita harus tinggalin dia, Nyi? Emeh, kita justru Kang Wiro yang suruh kita harus segera ninggalin desa ini. Sakit, Nyi. Kunaon, Emeh? Sakit. Bisa tahan sebentar? Ayo, ayo. Lempar di tanah, lempar. Sakit. Tolongnya. Tolongnya. Tinggal di sini dan setiap malam mereka hidup seperti kita dan mencari makan teh. Makan? Makan apa? Itu ibu-ibu ngapain sih? Iya, Teh. Ini sebabnya mengapa wilayah rumah Nyi Walang selalu aman. Karena dia melihara semua hantu penghuni desa ini. Memberi mereka makan. Sama cekar-cekar itu? Selama Nyi Walang memberi mereka cekar, semua hantu di desa ini sedang pada makan. Berarti selama tuh setan-setan masih ngumpul, kalau kita keluar dia nggak akan ngikutin kita kan?
tapi sebaiknya kita tetap di sini, Teh. Karena Nyi Walang dia memiliki banyak ceker. Apa nih? Oh. Jadi selama ini lo selingkuh sama Kelvin. Pantesan aja ya, dia mutusin gue tanpa alasan yang jelas. Lo jangan salah paham. Gue bisa jelasin semuanya. Sumpah, gue sama Kelvin gak ada hubungan apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi? Berarti lo pernah ada apa-apa sama dia, iya? Di, harusnya lo yang sadar. Kelvin tuh gak cocok buat lo. Kelvin gak cocok buat semua cewek. Dia tuh cowok tanpa rasa tanggung jawab, tau gak? Tanggung jawab maksud lo? Ya ampun, Din. Lo gak hamil kan? Lo hamil? Kabur lagi. Masuk. Ini. Ayo masuk. Masuk. Yeah!
maafin gue. Maafin gue sama Kelvin pernah ada. Udah. Cukup, gak usah dibahas lagi. Yang penting, gimana caranya kita cepat keluar dari sini, ya? Bisa kok, kita harus bisa keluar dari desa ini sebelum malam. Ya. Makasih ya, Nin. Lo gak ninggalin gue sendiri. Kita tinggal berdua, Di. Gue gak mungkin bisa tinggalin lo. Ayo, lo harus kuat. Kita pasti bisa. Tinggalin gue, Nin.
Enggak, Di. Gue gak akan pernah tinggalin lo. Di, kita harus pergi dari sini. Lo kuat ya? Iya. Adi! Sudah tidak betah tinggal di sini. Saya tidak tega melihat orang-orang itu dimangsa sama setan-setan di sini, Nyi. Saya sudah tidak mau mancing orang-orang kota itu untuk lewat jalan dan masukin desa ini lagi. Kasihan mereka, Nyi. Mereka tuh gak tahu apa-apa. Dan mereka pun tidak ada salah sama kita, kan? Tapi kenapa teh mereka selalu jadi korban? Udah. Jangan sok tahu kamu. Kalau kamu tidak mau memancing mereka datang ke desa ini, kamu mau? Kamu yang dimakan oleh setan-setan itu, ha? Tapi kenapa Nyai selalu mengikat saya? Biar kamu gak kabur lagi. Makasih, Teh.
Iya, iya. Ayo, sebentar. Nimas! 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 Menyebarkan wabah di desa ini, Walang. Tolong kami, Ki. Ayah Nala tuh. Ayah Naon mana? Kami tidak tahu, Ki. Tiba-tiba saja pagi ini, kulit kami mengeluarkan koreng-koreng yang rasa nyeringnya luar biasa, Ki. Terus mana? Kunaon? Badan kami juga pada sakit, Ki. Tolong kami, Ki. Tolong, Ki. Udah, tenang ya. Tenang. Saya coba tuh nanti cari pengobatan buat kalian semua, ya. Terima kasih.
Penyakit apa, Wiro? Saya juga tak ngerti itu, Nyi. Mukanya tuh koreng, bopeng, terus badannya tuh keluar bau busuk. Tapi saya kan bukan dokter. Saya juga ngerti kalau Nyai ini bukan dokter. Tapi paling tidak tuh Nyai ngerti cara pengobatan. Aduh, gimana ya? Aduh. Nyai! Nyai, Nyai. Sepertinya wabah ini sudah menyebar ke seberang desa kita. Kemana tuh, Wiro? Kemana saya mah tuh bisa bikin ramuan lagi yang lain? Saya hanya bisa membuat ramuan ini hanya untuk menahan sakit, bukan untuk menyembuhkan. Tolong, cari lagi akal lain. Tolong. Kasihan atuh dia. Kalau iya, terus kenapa? Kamu bisa apa? Kamu sudah mati, Wino. Sama seperti arwah-arwah orang desa sini. Dasar iblis gak punya hati kamu, Walang. Kamu telah bunuh istri saya. Nyi, coba saya lihat anak saya, Nyi. Soal itu lagi. Sorry, Di. Tapi gue cuma pengen tahu. Bisa apa yang udah kita temuin? Sampai-sampai kita kehilangan Binar sama Vanilla di sana. Lo aja yang cari tahu sendiri ya. Gue takut, Nin. Gue udah gak mau berurusan lagi sama desa itu. Ini semua seperti mimpi buruk buat gue. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting semuanya udah baik-baik aja kan? Kita udah jauh dari sana. Ya udah, gue mau istirahat dulu ya. Bye. Thank you.
Thank you.